Nikita Willy pamer rutinitas pagi, momen ngopi jadi sorotan. Kehidupan rumah tangga Nikita Willy kerap menjadi perbincangan hangat publik. Apalagi pernikahannya dengan Indra Priawan juga jauh dari isu miring. Terbaru, Nikita Willy membagikan kegiatannya di pagi hari. Dalam videonya, ibu satu anak ini menyebut hanya memiliki waktu 2 jam untuk dirinya sendiri sebelum sibuk mengurusi anak dan suami. Meski hanya sebentar, istri Indra Priawan ini pun berusaha memanfaatkannya sebaik mungkin. Ia memulainya dengan menunaikan ibadah salat subuh, yang dilanjutkan dengan ngopi santai sambil menikmati pemandangan luar rumah. Nikita Willy juga menggunakan waktunya di pagi hari untuk berolahraga, mandi, serta sarapan sebelum benar-benar disibukkan dengan kewajibannya mengurusi keluarga. Unggahan Nikita Willy soal rutinitas paginya itu pun menuai komentar netizen. Banyak warganet yang adu nasib dengan kegiatan mereka di pagi hari. Nikita Willy 2 jam udah sholat subuh dipakai ngopi sama nge-gym, lah kita mah beberes nyapu ngepel masak, komentar seorang netizen.